Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara semua? Dengar suara Ustaz? Dengar? Okey, kalau dengar cakap buat macam ni. Okey. Okey, jelas? Bagus. Alright. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan buat latihan lah. Latihan jawi. Memandangkan kita sudah habis pembelajaran dalam buku teks. Okay, tak apa, kita buat latihan sama-sama supaya kita lebih lagi tambah lagi kita punya kefahaman di dalam pelajaran jawi. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Kawan-kawan, tadah tangan. Baca pandang tapak tangan, tangan paras dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahlaika rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, okay, dah selesai kita baca doa. Okey, seterusnya, okey, sebelum kita mulakan kelas kita, pastikan murid-murid ada buku, ada sediakan buku teks lah. Okey, buku teks. Okey, seterusnya buku buku latihan jawi. Tak apa, nanti kita tak tengok lah. Nanti kita tengok buku latihan. Buku latihan warna hijau. Ada buku latihan warna hijau? Ada. Okey, bagus. Saya ada, okay. Nanti ada, kita nak ada. Buat salin sikit lah. Okey. Seterusnya, okey. Pastikan ada kertas lah. Kertas putih. Kertas selai. Okey, untuk kamu mencatat. Okey. Ataupun menanda. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita akan mulakan pelajaran kita. Okey, Ustaz akan kongsikan skrin. Okey, pelajaran kita tentang jawi, latihan, salin dan pilih jawapan yang betul. Okey, sekarang ni Ustaz ada kongsikan dekat kamu. Okey, soalan dia. Okey, okay, sekarang ni Ustaz bagi satu contoh soalan peperiksaan. Okey, soalan peperiksaan. Okey, cuba tengok dan baca sama-sama. Soalan H. Okey. Lorek dan tuliskan perkataan yang betul. Okey. Okey. Oh, ini kacang. Kacang. Okey. Jadi kita tengok contohnya dia suruh lorekkan. Dia bagi dua pilihan jawapan. Bila tengok pada contoh, kamu dah boleh kenal pastilah. Okey, contoh dia bagi perkataan dalam bumi. Okey, dalam bumi. Okey, dan kamu perlu terjemahkan. Pilih dahulu yang mana satu jawapan yang betul. Dan kamu salin. Okey, kamu lorek, kamu salin dekat sini lah. Alright. Okey. Okay, sekarang Ustaz nak kamu keluarkan pensil. Okay. Pensil dan kertas. Okey, pensil dan kertas. Okey.
Okey, kita tengok perkataan yang pertama ialah mangga. Mangga. Okey, kita nak kenal pasti jawapan yang betul tentang mangga. Ejaan yang betul tentang mangga. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, ini adalah perkataan mangga. Okey, cuba murid tengok mangga. Mim manja. Ya, mim ga. Sebut mim. Mim ga. 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 Okey, cuba sebut. Okey. Bila kita nak kenal pasti jawapan yang betul, kita kena tengok satu ke satu pecahan hurufnya. Okey. Okay, sekejap ya, sekejap, sekejap. Lambat. Okey, perkataan pertama mangga. Okey, mangga. Okey, tengok kat sini mangga. Okey. Bila kita nak menterjemahkan, bila kita nak kenal pasti jawapan yang betul, kita kena keluarkan huruf satu persatu. Contohnya, okey. Mim, kita keluarkan mim, nga dekat sini dan ngga dekat sini. Ustaz, tak dengar ya. Tak dengar? Ya. Yeah. Tak dengar? Ya. Yeah. Dengar tak yang lain? Nga. Okey. Okey, dekat sikit. Ha, okey. Ataupun kamu punya earphone mungkin kurang cemas, rapatkan sikit earphone. Okey. Sekarang ustaz nak kamu keluarkan kertas-kertas kosong tu. Okey, kamu buat kotak macam ustaz buat. Ni, buat kotak. Okey, ada 6 bahagian. 1 2 3 4 dalam 5, 6. Okey, dah keluarkan kertas dengan pensel. Okey, sekarang kamu salin. Mim, nga dengan ga. Okey, salin. Salin. Lima. Pen. C. Okey. Dah buat kotak dah. Dah buat kotak. Okey. Tulis huruf-huruf ni yang ustaz tanda ni. Ni mim, nga dengan ga. Lepas tu bawah ni sama. Mim, nun, ya, alif. Okay. Okey, dah buat kotak dah. Belum. Okey, sudah belum? Sudah belum. Okey, salin. Saya belum lagi, Ustaz. Ah, salin huruf saja. Okey, yang terjemahannya ni tak perlu lah. Yang ni tak perlu salin. Ini tak payah. Ini pun tak payah. Tak apa. Kamu just dengar just je penjelasan Ustaz. Okay, nanti kamu boleh buat sendiri. Okey. Okey. Ya. Jadi yang kertas ni buat apa? Kertas tu buatlah kotak ni. Ha. Buat 6 bahagian. Buat macam ustaz ni. Ni nampak tak gambar ni? Nampak ustaz kongsi nampak ada 6 bahagian kotak. Nampak. Mana? Tak macam ni ke? Tak macam ni ke? Tapi angkat tu. Ustaz macam ni ke? Ha, betul. Dapat dekat sikit Adam. Tak nampak.
Ah, ye, buat kotak macam tu. Okey. Okey, bila dah buat kotak, okey. Bila kamu akan membandingkan antara dua perkataan tersebut. Satu perkataan mim ngah dengan ga. Okey? Ga. Okey, bila kita nak terjemahkan, kita kena tengoklah huruf tersebut. Okey, contoh dia bagi mim. Okey. Nga dengan ga. Min m lepas tu nga n g ga g a ga. Okey. Bila kita nak terjemahkan, kita kena tengok pada kesesuaian bunyi dia. Okey. Ha. Okey, ni mim. Mim bila dia sambung dengan perkataan lain, huruf lain dia akan bunyi ma. Okey. Ma n g dan sambung GA, mangga. Okey, jadi kita dah nampak dah terjemah dia satu persatu. Dan kita bandingkan perkataan yang kedua. Mim, nun dengan ya alif. Okey. Sekarang ni, okey, dia punya perkataan yang kedua ni, mim. Okey, bunyi dia ma. Nun, bunyi dia? Manjim. N. Jim alif. Jim alif, bunyi dia? Jam. Okey, jadi kita dapat kenal pasti perkataan yang kedua ni adalah perkataan apa? Okey, cuba ikut sama-sama. Ustaz. Okey, eja perkataan yang pertama dahulu. Okey, yang pertama mim, sebut mim. Mim. Ga. 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 Mangga. Mangga. Okey, ini mangga. Okey, yang kedua mim. 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 Sedap. Sedap. Jim. Jim. Alif. Alif. Ja. Ja. Manja. Manja. Okey. Okey. Okey, ni ustaz notakan dekat sini manja. Okey, dekat atas ni mangga. Okey, sini adalah mangga. Okey, sekarang kita dah kenal pasti jawapan yang betul bagi mangga ialah yang ini. Okey, ini ialah salah. Okey, kalimah yang kedua ni adalah salah. Kalimah yang pertama adalah yang betul. Okey. Okey, ini dah selesai perkataan yang pertama. Okay, kita tengok perkataan yang kedua. Dia buat apa? Dia buat apa? Ini kalau dia buat apa? Okey, tengok perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang kedua ialah ada dua. Dia beri. Okey. Dah. Okey. Okey, cuba aja sama-sama. Dal alif. Dal alif. Alif. Dana. Dana. Da. Da. Gang. Dang. Gang. Sebut gang. Gang. Dah. Okey, macam mana ustaz sebut, ustaz boleh kata ini dagang, ini di, ini apa? Alif ialah huruf A. A. Okey, ga adalah huruf apa? Ga. Ha? G. G dengan A. A, betul. Okey. Nga adalah huruf NG. NG, bagus. Okey, jadi bila kita sambungkan dia, susunkan ikut susunan abjad rumi yang betul. D A G A N G. Dia akan jadi macam ni lah. Gang. Gang. 1 2 3 4. Okey. Okay.
Okay, jadi dagang lah. Dagang. Ini apa? Okay, dagang. Okay, kita dah dapat lah perkataan yang pertama ini ialah dagang. Dagang. Okay, cuba tengok perkataan yang kedua. Dal alif. Sebut. Dal alif. Ga. Ga. Ya. Ya. Nga. Nga. Da. 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 Ging. Ging. Okey, ini dipisahkan suku kata. Ini dipisahkan suku kata. Okey, Ustaz palangkan ini. Ianya bermaksud ini suku kata yang pertama. Ini suku kata yang ke? Yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Okey, yang atas ni. Ini suku kata yang pertama. Ini suku kata yang? Kedua. Okey, bagus. Okey, sekarang Ustaz nak kamu salin juga macam tadi. Salin kotak dia. Okey. Tulis. Dal alif. Ganga. Okey, dan kotak yang kedua. Okey, salin juga. Sama juga. Dal alif. Salin ikut. Ikut ni dalam kotak ni. Ganga. Okay, dah salin kotak siap-siap. Dah? Okay, bila dah salin kotak siap-siap, okay, kita boleh tengok terjemahan untuk kalimah yang kedua ini. Kalimah yang kedua ini ialah dagangnya. Daging. Okey, okay, sini ada kelainan sikit. Okey, dia tidak ditulis GA. Sebab kalau kita tulis daging, dia akan jadi perkataan yang tidak wujudlah. Daging. Jadi, tak undur balik. Okey, jadi ga digandingkan dengan ya, dia akan jadi gi. Betul? Ha, dan dia gandingkan lagi dengan huruf nga. Jadi lengkaplah satu suku kata menjadi G-I-N-G. Okay. G-I-N-G. Okay. Sini Ustaz tulis dah. Okay. Okay. Jadi dah lengkap perkataan daging. Okay. Yang di atas ialah dah dagang. Okey, sekarang Ustaz tanya kamu. Okey, ini perkataan yang diberi ialah daging. Okey, jadi jawapan yang betul ialah pilihan yang ke? Yang kedua. Okey, ini pilihan yang salah. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Slide yang seterusnya ialah tentang kalimah botol. Kalimah botol. Okey. Okey, salin kotak siap-siap. Salin kotak. Okey, salin kotak ini. Okey, ini adalah okey. Ini tulis nombor 1. Ini tulis nombor. Okey, cuba eja kalimah yang pertama. Okay, jom eja sama-sama. Ba. Okey, semua ikut. Ba. Batul. Ta. Ta. Ba.
Wow. Lam. Lam. Kat sini lah. Dekat depan. Okay, kita akan dapat perkataan. Okay, ini adalah huruf B. Ini. B. Okey. Kita mewakili huruf B. Stul. Okay, ini. Adalah U atau O. Ah, dia ada dua. U atau O. Ini adalah huruf L. L. Okey. Ini ta. Ini be. Ta. Problem. Okey, sekarang. Okey. Perkataan yang sesuai untuk dekat wow ni ialah. Okey. Cuba tengok perkataannya. Be. Ta waw lam. Ta waw lam ialah satu suku kata. Ini satu suku kata. Okey, jadi yang yang sesuai ialah apa? Betul ke betul? Betul. Betul. Jadi ini ialah salah. Okey. Okey, jadi dah kena pasti be t o l. Betul. Betul ke betul? Betul ke betul? Betul. Yang mana satu? Ustaz salah ke Ustaz betul ni? Betul. 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 T-U ke T-O? T-U. Okey, jadi Ustaz pandang O. Okey? Jadi jawapan yang betul ialah? Betul. Okey, jawapan yang tepat ialah T-U-L. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Bawau. Okay, kita laju sikit lah. Bawau jadi? Bo. Ataupun bu. Okey, ini. Ta. Mewakili huruf T. Ini waw mewakili huruf? Bo. Ini ada mewakili huruf L. Okey, yang pertama ialah bo. T O L botol. Betul ke tidak perkataan ini botol? Botol. Okey, jadi kita dah tahu dah jawapan yang tepat ialah botol. Okey, kalau kita pilih yang ni dia akan jadi salahlah sebab tiada perkataan yang wujud dengan perkataan butul. Butul ini salah, tidak wujud. Ini tidak wujud. Jadi jawapan yang ada ialah botol. Jadi pilihan yang tepat ialah botol. Sebab mewakili perkataan yang di atas ini. Okey? Ini jawapan yang salah. Okey? Okey. Baik, dah selesai. Untuk perkataan ini, seterusnya kita pergi kepada perkataan ini. Ya, ada dua lagi. Kita cepat sikit lah. Masa tidak banyak lah ada sekarang. Okey, sekarang ni Ustaz cepatkan. Okey, ini pa dengan ya ialah T. Betul. Okey, kita slashkan dia. Suku kata yang kedua. Kaf, ya, ro. Bunyi dia Kir. Kir. Okey. Okey. R. Okey, fikir. Okey, ini adalah perkataan fikir. Okey, jadi kita dah dapat jawapan yang betul ialah fikir. Ini kita tengok perkataan ni. Pa, ko, ya, ro. Apa ni? Ini pa, ini q, i, r. Okay, ini perkataan fikir. Pa, fakir. Fakir tu apa? Fakir? Tak tahu. Fakir ni ialah miskin lah maksud dia. Golong kata-kata bagi sandangan bagi orang yang miskin. Okay? Alright. Okay, jadi kita dah kenal pasti perbezaan dia dekat sini. Huruf K dengan K. Betul? Okay. Okey, jadi perbezaan dia dekat sinilah. Dan dia ada dekat sini ada ya, sini tiada ya.
Okey, jadi tengok pada soalan dia. Soalan dia diberi perkataan fikir. Fikir, fa dengan ya. Ini yang tepat lah. Ini yang tepat, ini yang salah. Okey, right. Okey, itu saja untuk perkataan ni. Kita pergi kepada perkataan yang terakhir ialah ketupat. Okey. Okey, keluarkan satu-satu abjad dia supaya kita dapat kenal pasti. Kaf, okey, kaf mewakili huruf berapa? K. Ini K. T. T. Wow, ialah huruf U. U atau U. Okey, ini H. A. A, ini R. A. Okay, ini pun sama lah. K. Dah bawa depan tu. I. Ini apa? U atau U. Ini P. Ini T. Okey, yang mana sesuai? Tengok dekat sini. Okey. Yang ni yang betul kan? Betul. Ini salah. Okey, ini apa ni? Ke Tuha, okey. Ke Ketuha. H-A-R. Ketuha. Jadi ini ialah Ketuha. Ketuha. Okay, Ketuha jawab tidak tepat lah. Yang tepatnya ialah Ketu A-T. Okey, ini ialah Ketupat. Tu. Okey, ini jawapan yang betul. Ketupat. Okey, dia dah dapat jawapan dia. Okey. Okey. Okey, nanti latihan kamu hanya saling muka surat yang pertama tadilah. Okey, yang ni ustaz bagi panduan buat kamu macam mana kamu nak membezakan. Okey, kamu hanya perlu bulatkan kalimah yang mana ada beza. Tengok dekat sini. Ada beza dekat sini ya. Okey. Okay, baik. Okey. Dah selesai. Okey. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Okey, nanti kamu boleh sambung buat latihan ni. Okey, nanti ustaz akan upload gambar ni. Kita akan upload gambar ni dalam WhatsApp. Jadi apa boleh tengoklah. Mak ayah kamu nanti akan berikan kepada kamu. Kamu hanya salin saja kalimah tersebut. Tuliskan dekat tempat kosong ini. Okey? Itu buku apa? Apa dia? Salin dalam buku tulis. Boleh? Okey. Okay. Nanti latihan kamu hanya salin inilah. Ini gambar ini. Okey, sekarang ni ada permasalahan tak? Ada pertanyaan? Tak. Kenapa? Kau salah laju sangat tadi. Ya. Okey. Dah selesai. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu harapan pada hari Rabu. Rabu ke Khamis? InsyaAllah nanti aku jumpa datang. Okey, nanti buat latihan gitu, salin gambar yang soalan yang Ustaz bagi tu. Ada 5 soalan sahaja. Okey, tadi kita dah tengok dah tadi macam mana cara menjawab yang betul. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.